Halo guys, balik lagi dengan gua Stan. Welcome to Little Nightmares 2. Oke, jadi gua pernah mainin yang pertama. Gua juga mainin DLC-nya, gua mainin semuanya sampai tamat. Kalian bisa cek aja di playlist di channel gua. Dan sekarang dia udah rilis yang kedua. Thank you banget buat Bandai karena udah ngasih review code-nya buat gua untuk ngecobain ini game. Jadi langsung aja kita mainin sekarang. By the way, gua mainin di PS5. Lu juga bisa mainin di Steam dan ya bla bla bla, yada yada, kalian ngerti lah semuanya. Oke, ini gua harus sampai ke bawah kah? Kayaknya iya deh. Habisnya gua baru bisa agree. Ah, iya kan, bener. Ini karakternya sama apa enggak ya? By the way, ini gua naikin dikit ya. Gua takutnya kegelapan, guys. Brightness-nya. Little Nightmares 2 akses data per... Oke, bla 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 bla. Gak boleh matiin. Oke. So, ada ini gak sih? Dia gak pakai. Oh, ada language, brightness, segala macam. Oke, langsung aja kita new game. Let's go. Oke, gue gak tahu deh. Apa pertanyaan gue tuh, karakternya sama apa enggak? Kayaknya sih beda deh. Gue gak pernah liat trailer ya, by the way. Apa nih? Ada apa nih? Ini semoga nggak kegelapan loh, karena di gua gelap banget. Tadi gua udah naikin brightnessnya pada. Lo nonton terus lo mimpi gitu, maksudnya? Oh, beda karakter, coy. Oke. Ini lompat segala macam bla bla bla. Oh. Hey. Oh, gue bisa ngomong. Hai. Hai. Hey. Ya, ada apa? What's happening? No, I don't know. Alright then. Can I run? Oh, ini jongkok. Oke. Okay. Oke, ini juga jongkok. Gue lagi coba-coba tombolnya, guys. Oh, kotak lari. Oke. Ada bangkai. Itu bangkai apa tuh? Kucing kah? Oke, gue harus lari nih. Oke, lari. Ini apa, Nits? Kalau nggak salah, gue bisa nge-grab-grab gitu, kan? Oh, ini bukan. Can I do something with this? Oke, ini nggak ada apa-apa. Ini dia apa ini? Oh, action pencet R2. Oke. Okay. Jongkok. Let's go, boy. What are you gonna do? I'm scared. Aku takut. Padahal biasa aja, guys. Relax, boy. Relax. Ini game kayak... Buat lo yang gak tahu, ini adalah game puzzle. Mirip seperti Limbo. Seperti... apa? Inside, gue juga pernah mainin Inside. Kenapa ada banyak mayat di atas sana digantung? Lu ada di dunia mana sih? Ah, ini kayak nggak penting deh sepatunya. Oh, do I need this? Do I need this? Oke, okay, alright, hold on. Gue masih belum terbiasa sama kontrolnya, cuy. Oh, gue gak perlu. Gue gak perlu. Lari aja terus. Ke kanan aja terus. Atau ini masih tutorial? I don't know. Lewat sini dong, lebih pendek. No? Why? Oh, gue bisa gelayutan. No. Oke. Gue suruh lari. Ye, gak usah sedih, murung. Eh, muka kotak, muka roti. Lu gak ada stamina kan? Oke, ada talinya, kocak. Gue harus lompatin itu. Gue gak ngeliat di situ ada tali.
Alright then. Nah, ini jebakan juga tuh. Yakin gue. Ada daun-daun kayak gitu. Ya kali gak bukan jebakan. Ini didorong nih. Ya gak sih? Why? Iya didorong. Nah. Gue butuh ini untuk naik. Ini kayak masih tutorial gitu. Alright, let's go then. What you gonna do, man? Ini belum serem nih. Plot twistnya belum keluar nih. Setahu gue na Little Nightmare selalu ada plot twistnya, anjay. Oh shit. We can do it. We can do it, anjay. Tiba-tiba jadi cepet gitu. Gue udah lari banget ini. Ah, oke. Okay. Oh, enggak. Gue kira gue harus ke tali itu yang ada di atas. Nope. Kayaknya ya, gue harus ke atas itu. Kayaknya sih ya. Gue harus gelayutan ya. Enggak bisa. Gue enggak bisa gelayutan, cuy. Ya kali gue dorong nih kayu. Bocah sekecil ini mana bisa? Can I? Oke, okay, nggak bisa. I'm so stupid. Gue bisa kesini nggak? Nah, I'm so stupid, man. Udah lama nggak main game puzzle, jadinya begini. What the hell? Kok gak bisa gelayutan? Gue udah lompat loh. Tuh. What? Dia gak mau kayak... momentumnya gak ada. Oke. Gue tahu game. Lo gak perlu ngajarin gue. I know what to do. Gue gak terlihat seperti orang... bodoh kan? Oke. Momentumnya agak susah sih tuh. Oke. Dorong terus. Udah. Cukup. Lompat, kocak. Wah. Gua bunuh juga karakter lo nih, eh. Hah? Diri lo gua bunuh diri nih. Wah. Bener-bener. Delaynya itu loh. Dari gua pengen lompat sama gak lompat tuh ada delaynya gitu loh. Gua gak mau komen tentang gamenya. Mungkin gameplaynya seperti itu ngebuat game ini agak susah. Tapi itu yang gua rasakan saat ini. Oke? Okay? Lanjut terus. Nggak perlu dilompatin kan? What should I do? Bunuh diri? Hah? Alright, okay, fine, thank you. Gua harus ke tali itu sepertinya saudara-saudara sekalian. Ya nggak? Bener nggak? Okay, nggak perlu. Oke. Gue cuma perlu manjat, guys. Ini kayak tutorial deh, kayak semuanya dikasih tahu. Oh, gue bisa manjat, gue bisa ini, gue bisa jongkok, gue bisa apa, gue bisa grab, gue bisa gelayutan. Iu, jijik sekali. Oke, ini jebakan kah? God dang it, man. Gue tahu apa yang harus gue lakuin kok. Ambil ini kan. Nah.
Lempar. Nah. Terkadang lo harus ngecobain terus, guys. Hah? Sampai lo berkali-kali ngecobain, lo tahu lo gagal di mana, abis itu jangan ngakuin hal yang salah, itulah hidup. Ya enggak? Anjay, nonton beginian dapet ilmu lo. Hah? Walaupun semua orang udah tahu itu ilmunya kayak gitu. Ngebacot aja gua, biar asik. Oke, ini ada jebakan, coy. Terus gua harus gimana ini tuh? Gue dari awal tahu itu ada jebakan, guys. Kayak gue harus ngambil ini deh. Apa? Ini loh, tuh, tuh. Ada ranting. Iya. Diambil. Terus siapain? Oh. Oh, bisa dipukul. Nice. Let's go, my boy. Jangan lemah gitu dong. Ambil ini. Siapa tahu jadi senjata lu. Ada apa nih di sini? Alright, alright, alright. Got it. Kan bener kan? Lo selalu mencoba, guys. You never know. You never know. Ini apa nih? Ini dilempar. Lempar lagi. No? Is that all? Gua nggak tahu lempar kemana, cok. Ke sini, cok. Oke, kayaknya aman deh. Awas saya sampai nggak aman. Easy. Oke. Easy peasy lemon squeezy. No. Why? Why? Jangan sampai kena. Oke. Lompat. Hap. Let's go. Ada cahaya ilahi. Dipanggil dari surga kah gua? Kepanggil ke surga? No? Oke. Here we go. Saatnya kita masuk ke dalam rumah. Rumah kampret nih. Yakin gua. Yakin aku tuh. Rumah kampret ini. Gue ngingetin sama game Unravel, lo tau. Yang ini loh. Apa? Yang benang. Cuman kan dia kan masuk ke dalam rumah-rumah gitu kan ya. Cuman bedanya nih ya. Ini versi horor ya, guys. Oh, Unravel kan versi... Versi apa? Versi happy-nya lah. Apa tuh? Equip collected heads in the pause menu. Oh, collectibles. Oh, gue mau ini. Ah, keren banget. Gue udah kayak Papers, Please lo tau. Papers, Please anjay. Yang gak nonton Papers, Please gak bakal relate sama gue. Nggak bakal paham apa yang gue omongin. Oke, gue bisa ke pintu itu yang di ujung sono. Tapi gue mau kesini dok. Oke, nggak bisa. Ini open this. No? Oke. Let's go. Apa nih? Gak bisa dibuat apa-apa, coy.
bisa gua ambil gak? Nope. Kok serem ya? Ini kayak rumah serial pembunuh lu tau. Ada kampak, ada pisau. Gak bisa coy. Oke, gue tahu harus kemana deh. Ini kan dihancurin. Ada orang. Santai boy. I'm here boy. Oh, nggak bisa dihancurin. Oke. I'm here boy. You don't have to worry. It's okay. It's okay. Come here. Hey. Shh. Aku orang baik. Kamu orang baik kan? Man, kaget kan lo? Ya saya dong. Gue sound efeknya aja guys. Sound efek anjing. Ada lilin. Ada gambar lilin tuh di tembok. Lu kejebak di sini berapa lama, coy? Oh, dia naik ke atas, guys. Kejar, guys. Perlu gua bawa kampak gak? Hah? Gua potong badan lu semua, hah? Udah kayak di film-film nih. Ini rumah udah pas banget nih. Isinya pisau, kampak buat mutilasi semua lu tau. Kok lu bisa buka ini? Gua gak bisa buka. Hai. Ini cuma boneka kan sih, inget gua. Lu gak gerak kan? Nope. Kayaknya sih mereka gak gerak. Lu ngapain? Nih gua bantuin. It's okay. Ayo gua bantuin. Nah, kan? Dia manggil gue balik kan? Hey. Nah. Let's go. What's your name? Gue dengar seseorang, no. Siapa nama lo? Joko? Hah? Dani? Oh, dia ngikutin gue sekarang. Dia jangan ngikutin gue aja gak tau mau kemana. Kocak, mending lo ngasih tau gue jalan. Oh, gue paham. Sini lo, bantuin gue deh lo. Ayo. Sekarang berdua guys. Sini. Oke, gue butuh ini wrench buat dapetin kunci yang ada di atas. Oh. Tunggu di situ ya lo. Jangan kemana-mana lo. Ini mah gerak ini. Ah, ini mah gerak ini. Ah, tahu gue ini mah. Seingat gue kan yang di sini boneka gerak semua guys. Enggak? Oke.
Aduh, kok gua nge-glitch gitu? Lu mana? Nih. Tuh, ambil. Good job, Dani. Gua yang putar. Oh, gua kira gua yang putar anjing. Lagi. Wah, si kocak. Hah? Oh, gua yang harus ke sono. Oke. Okay. No. Oh iya yeah, benar. Oke, okay. Ini kunci buat kemana? What now? No. Kami. Sini. Jamur. Ya, gua enggak tahu lu jamur apalah. Jamur putih, jamur hutan, shiitake, apalah, Kamir. No. Lu mau bawa gua kemana? Kamir. It's okay. Sini, anjay. Wah, benar-benar nih, berdebah nih jamur nih. Wah, berdebah nih jamur. Kebanyakan main-main nama gua lu jamur. Wah, benar-benar nih jamur nih. Hah? Mau main-main lo sama gua lo? Hah? Belum gua goreng lo. Mau gua santap lo. Itu siapain? Haruskah gua pelan-pelan? No? What should I do? Wah, dia nggak tahu ngajak gua kemana, coy. Nggak pulang. Pulang nih gua. Oh. What should I do? Oh, dia nerangin gua, guys. Ew, tikus. Kenapa banyak bear trap ya? Lu tau gak sih? Gua kenapa jongkok? Karena seingat gua, gua gak bisa kemana-mana nih. Sini. Hai. Wah, gila nih orang. Sini. Nah. Sini. Sini, boy. Gua enggak bisa ngelihat apa-apa. I cannot see shit. Captain, can you help me, Captain? Show me the way. Asli, gue nggak tahu kemana, guys. Apa yang harus gue lakuin? Oh, gue kesini kah? Oh. I know. Nah. And then what? Nah, gue. Dorong lagi ke sini.
Gue kayak harus nuntun dia deh. Nah. Thank you. Gue gak tahu lo bawa gue ke tempat yang aman apa yang kebahaya ya. But I'll take it. What now? Hey. Hey, what now? Udah buka itu loh. Dan gak bisa diapa-apain loh ini. I need to do something with this. Itu cuma buat nyalain lampu toh. Gue baru tahu loh. Terus gue harus ngikutin dia ke sini nih. Berpaham gue. Easy peasy. How am I do that? Gue harus ke atas, soalnya ini gue gak bisa didorong, guys. Gue baru sadar itu. Gue kan bukan jamur ya. Saya ini manusia ya. Aduh, jangan jatuh dong. Come on, man. Ayo dong. Let's go, boy. Good boy. Dan dia hilang, anjay. Gue dapet topi jamur. Gue mau ganti topi gue jadi topi jamur aja apa? Hah? Nah, gini aja gue. Oke, apa ini? Sih, jadi jamur shiitake gue sekarang. Lo kok bisa nemuin gue? Lo dari mana? Tembus tembok. Anjay. Oh enggak, gue balik lagi ke sini kocak. Kita turun yuk. Yuk, yuk. We need to open this. Hop. Ah, kira gua keluar dari rumah pembunuhan keparat itu. Ada jejak kaki tuh. Ini keren banget sih. Apa? Tempat pembuangan airnya. Kacanya itu lope-lope gitu. Love gitu. Come here. Gak bisa ke situ. Ah, I see. No. Oh, gak bisa didorong. Atau langsung aja gua ke sini. Gak bisa juga, cuy. Gue tuh butuh sesuatu yang bisa berpijak ke sono. Tuh. Gak bisa. Lo ada ide gak? Ah, gue bisa gandeng dia dong. Sini. Sini. Lempar gue ke atas. No. Sini lo. Jangan ngadi-ngadi lu.
Oke, di luar gak ada apa-apa, coy. Kok lu bisa lompat di sono? Gua gak bisa sih. Gak bisa. What now? What you gonna do? Lu bantuin gua kenapa? Gua tahu gua harus ke sono tapi how to do that? Lu nyampe ya kok gua? Enggak mungkin. Gua butuh sesuatu untuk berpijak ke sono atau gua dorong ini ya? Beneran dong gua dorong ginian? Dan gua beneran bisa naik ke sini dong. Oke. Okay. My bad. Sini. Gua kayak dengar suara babi atau Oke. Gue dengar suara orang lagi motong-motong daging babi ya itu. God damn it, man, really. Gue harusnya gak ke arah kotak gitu ya. Dia bakal nembak kotaknya terus ya. Oh, paham gua. Harus delay kan? Nunggu delay. Okay. I know. Okay. Got it. Lu siapa sih? Hah? Mata lo satu dong. Oke, gue tahu lo pakai karung. Ah, dia ngajak gandengan sama gue. Apa-apa kok. Gua harus tunggu momentumnya dulu, sabar. Dia bakal ke gua. Habis itu dia balik lagi ke sono. That's right. Okay. It's fine. Come here. What should I do? Gua gak bisa ke sono, coy. Oke. Sini. Atau tembak nih dari atas nih.
Yaelah, gue cuman kayak semut doang, lo tau gak sih, buat dia tetep aja dikejar. Ya iya sih, semut bandel gitu loh, bisa jalan, bisa apa, tapi... Really? Aishish, si gandengan. Gandengan, aww, that's so sweet. Dikejar nih, di sini nih. Enggak kan? Sini. Good boy. Let's go. It's time to run, boy. Okay, salah gua. Okay. Ini boy. Ini boy. Nih. Ini boy. Ini boy. Nah. Nah. Terus lo gak bantuin gue? Are you fucking kidding me? Help me! You motherfucker! There you go. Ah! Okay. Come here, boy. Masuk tuh, kesono. Di kerangkeng loh. Maling kengkong kong kerangkeng loh. Oh. Apa tuh? Sumpah masih dicari ae gue. Sumpah masih dicari ae gue. Oke, okay, I'm dead. Oh, dia ngokang dulu. Di lubang yang kanan, bukan naik lagi. Wah. Wah. Si kocak anjing. Dia nggak usah ngindik-ngindik lah. Nih, tembak nih. Nah. Nah. Masuk. What the fuck? Kira gua harus masuk di kanan lo. Shit. Run boy, run boy. You have to run boy. You are fucking dead right now. Jump boy. Sini. Ngumpet tuh. Ah, sekarang gua makan lumpur kan? Gara-gara lo. Oh, boy. Yuk, jalan lah. Waduh. Bau dah gua, bau tokai dah gua. Anyim. Gak ada deh yang mau sama gua. Bau tokai dah gua. Ngokang aja terus. Deh. Sini lo.
Ah, lu aja kagak mau botok kan lu. Dia enggak mau jalan, coy. Gua udah ke kanan terus lo, coy. Wah, masih benar-benar. Sabar. Now. Gua paham. Sebenernya sih gua paham dari awal gua harus ngapain gitu loh. Cuman gua nyaburu-buru gitu. Lupa. I'm Hitman, man. Hop. Oke. Okay. Nah. Ada lope-lopenya nih. Gue bisa tahan berapa lama sih? Oh iya iya iya. Wow, udah kepen tenggelam aja gue. Ya kali gue mending mati ditembak, coy, daripada gue mati di air limbah begini. Memalukan. Dan lagi nih orang psikopat loh. Ini kayak ngejar semut kan. Oh, come on dude. Really? Itu burung sih kampret sih. Shotgun lo. Tembak. Nice. Meledak tuh perut. Hah? Dari jarak sedekat gitu enggak headshot? Atau enggak kena badan tuh 100% mati kalau shotgun mah. Di pantai sekarang gue. Oke, yuk. Ye, gue tahu dorong kan. Ayo. Ah. Oke, guys. Tamat game-nya, guys. Enggak lah. Ini masih panjang ini. Ini tenggelam enggak? Enggak kan? Ah. Gue mau dibawa kemana? Habis bunuh orang lu. Raf di Little Nightmare 2 sekarang. Asli lautnya kotor banget dan lu nggak pernah tahu di dalam laut itu sebersih apa, guys. Laut itu ya, kalau lu suka nonton di YouTube orang yang suka ngediving dalam pakai GoPro dan segala macamnya tuh,
di bawah laut tuh kotornya, ya Tuhan, aduhai, benar-benar dah. Lu bakal menemukan segala jenis barang di sono. And why? Kenapa lu harus buang barang ke laut? Laut itu alam. Dibawa kemana gua? Oke, okay. Kastil kah? Rumahnya gerak sendiri bangunannya. Lebih kelihatan gak sih? Gua harap sih lu kelihatan. Dan gua harap FPS-nya bagus ya. Karena gua main di PS5, gua mengharapkan FPS yang tinggi banget di game ini. I mean, bukan di game ini, di konsol ini. Oke, mendarat guys, bentar guys, saya mau cek settingnya dulu. Biasanya, oke, nggak ada. Biasanya ada settingan khusus ini loh, khusus PS5 biar lo mau balance atau performance atau itulah pokoknya biar 60 fps. Tapi kayaknya nggak ada settingannya, emang udah di lock segitu. Oke, so ya, yeah, gue bakal akhirin episode ini di sini. Gue bakal lanjutin lagi, gue bakal mainin ini sampai tamat. Jadi kalian tunggu aja. Oke, gue bakal update setiap hari untuk game ini. Karena gue suka, karena gue mainin ini game yang pertama dan DLC-nya semuanya gue mainin, oke? Okay? Jadi gue berharap banyak sama ini game. Alright, so yeah, I think that's it guys, oke? Okay? I'm gonna end this episode here guys, oke? Okay? Leave like guys, kalau kalian suka dengan video ini. And jangan lupa untuk di guys komen guys. And I'll see you guys in the next video.